Pembinaan serta penilaian sekolah Adiwiyata terus berlanjut. Kini, giliran SDN 05 Petamburan dan SMP Strada Pelita Petamburan yang kedatangan tim penilai sekolah Adiwiyata tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, Martua Sitorus, mengatakan, kedatangannya untuk meninjau serta mengecek administrasi dan melihat kondisi di lapangan. Selain melihat administrasi, dari paparan yang ada juga telah melihat kondisi lapangannya. Ya, memang ada yang masih beberapa perlu perbaikan, karena kita harapkan Adiwiyata ini merupakan standar yang bisa dipegang oleh setiap sekolah yang ada di lingkungan Jakarta Pusat. Kalau misalnya masih ada yang kurang, kita harapkan dari Sudin Teknis atau UKPD terkait bisa melakukan pembenahan, ya, didukung oleh unsur wilayah, yaitu dari jajaran kecamatan dan kelurahan. Lanjut Martua, dalam penilaian Adiwiyata yang terpenting adalah menimbulkan kesadaran siswa di sekolah tersebut, agar bisa memberikan contoh bagi siswa yang lainnya. Dengan begitu, Martua berharap para siswa di sekolah bisa menularkan kepada lingkungan di sekitarnya termasuk keluarganya di rumah. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.